Ya, kaki dirapatkan, beratnya pindah ke kanan. Ya, jadi ini kosong, dia cari jalan. Ya, turun. Jadi seperti posisi begini, seperti duduk. Ya, minimumnya cembung ke belakang. Naik, naik itu badannya naik. Ya, jadi dari bawah naik, sini ke atas, tangannya ikut naik. Jisir. Ya, Zhenhong. Ya, ini beratnya juga pindah. Ya, jadi pindah kanan. Ya, ke bawah, set ke bawah. Ya, kalau mau lebih detail lagi ke bawah sebelah dalam. Ya, tapi itu lebih detail lagi ya. Jadi ke bawah aja ada. Ya, nah tangannya begini ya. Nah, ini sini naik dari bawah ke atas. Ya, jadi ke dari badan, dari akar ke batang ke tangan. So, tangan kanannya begitu. Tangan kirinya, ini cinya dari atas ke bawah. Ya, jadi ini cinya ke atas, ini ke bawah. So, ya. Nah, dibalik lagi tangannya ya. Jadi yang kiri sekarang dari bawah ke atas, yang kanan dari atas ke bawah. So, beratnya pindah-pindah. So, ya, jadi ini latihan kayak gini itu sudah sangat bagus, sinyalnya sudah melintir angka 8. Ya. So, pelan-pelan pindah ke kaki kanan, sebelah dalam, ya. Naik dari kaki kanan, so, ya, sambil juga mikirkan tangan kirinya, narik chi ke bawah. Nah, ini Chen Hong. Ya, jadi gini aja setengah jam sudah sangat bagus. Nah, ya. Kemudian Laosi, ya. Jadi kakinya rapat, ya Laosi itu ini ya, ditarik ya kakinya. Ini kuda-kudanya kungfu, ya. Kemudian tangannya, yang penting itu tangannya ini, tangannya ke bawah. So, ini Laosi namanya, ini ikut aja. So, ya. Jadi waktu tangan ke bawah, ini cinya ke bawah. So, ya dari belakang itu naik ke atas. So, pindah arah ya. Nah, dikosongin dulu supaya akarnya pindah. Ya, set. Ya, kakinya langkah. Nah, ini tangan yang ini membawa chi ke bawah. Set, ya ini chi-nya dari bawah ke atas. Ya, dikosongin dulu. Diisi. Ya. Nah, ya kalau sudah begini sudah nggak usah nangis lagi ya. Ini maju, majunya ini tangan kiri ini ke bawah, so tangan kanannya ini cinya dari bawah ke atas. Tapi cinya itu silang-silang ya, so indah ya, dikosongin dulu, diisi ya. Nah, ini Laosi, so ya, kemudian apa itu pencung ya. Ye ma pencung ya, pencung. Pegang bola dulu, jadi kakinya pindah ya. Ini dari di bawah ya, tadi naik ke atas, so, tangannya membawa chi ke atas, ini tetap di bawah. Ya. Nah, ini dikosongi, diisi, ditarik ke bawah. Ya. Ini langkah naik ke atas. So, ya, dikosongi ya, dikosongi supaya ini pindah kakinya, pegang bola. Ya. Nah, ini namanya pencung. Ya, nah, pencung. Inso, ya. Ya, jadi ini mau ke sana ya, jadi beratnya pindah ke kaki kanan. So, badannya muter. Ya, jadi cinya tuh dari bawah naik ke atas, set, beratnya di sana. Ya, di kaki kiri. Ya. Mau balik ke sana, pindah beratnya di kaki kanan, badannya muter. So, harus lihat sampai samping. Langkah ya, langkah kosong dikasih beban ya. Jadi akarnya pindah ke sana, badannya mulet ya. Jadi ini gerakannya bukan dari tangan, dari akar naik ke tangan. So, kosong pindah. Ya.
jalan ya. Balik ya. Jadi dari bawah ke atas ya, digerakkan oleh bat kakinya, dari kaki ke tangan, ke badan ke tangan. Kosong ya, diisi. Ini juga dari bawah naik ke atas. Ya, tangannya itu geraknya karena diputar oleh badan. Ya, kemudian cintuli ya, naik ke atas ya. Jadi ini dari bawah naik ke atas. Berhenti. Turun. Ya, pindah. Dari atas naik, dari bawah naik ke atas. Nah, ya, jadi rasakan chi-nya itu di dalam tubuhnya, rasakan. Nah, kencung. Ya, kemudian tengcio ya. Ini akarnya di sana ya, jadi kakinya diangkat. Harus ada tenaganya. Hah. Ngepak. Nah, ya, dari bawah akarnya nancep ya, naik ke atas sininya, kemudian harus ada tenaganya. Ya. Ini kakinya agak miring ya. Kalau nendang ke depan kakinya agak miring, kalau lurus ini nendangnya ke samping. Ah. Ya. Ini namanya tangsio. Harus ada tenaganya. Ya. Nah, selesai, kemudian sesesuk ya. Sesesuk ya. Tangannya begini. Ya, jadi ini seperti nangkis. Ini seperti menangkap harimau ya. Nangkis begini, tangannya maju. Nah, ini merangkul ya. Jadi orang mukul kita buang ke sana, dari belakang pinggangnya itu dirangkul. Ya. Turun ya, ditutup, beratnya pindah kanan, tutup, kemudian suci. Ya, connect langit dan bumi, perhatiannya ke tangan bawah, isi tangan bawah. Selesai. Ya. Nah, kira-kira begitu.